Horas guys, welcome back to my channel. Di video kali ini, seperti yang udah kalian lihat di judul, aku bakal bikin video sarapan apa sih namanya? Iya, dengan menggunakan logat Batak. Logat ya, bukan bahasa. Karena jujur aku juga belum terlalu fasih gitu ya berbahasa Batak ya. Jadi di video kali ini diulang lagi. Jadi kali ini aku bakal ya udah gitu udah lihat ya pokoknya. Nah guys, ini juga kalau misalnya dari ucapan aku masih ada yang salah, logat-logatnya atau apa yang nggak berkenan gitu, mohon maaf ya, aku juga masih nggak terlalu lancar gitu ya, jadi mohon maaf, ini cuma buat hiburan doang ya, jadi nggak bermaksud menyindir atau apa gitu ya, nggak bermaksud, aku cuma pengen menghibur aja gitu ya. Tapi sebelum videonya, pastiin dulu kalian subscribe channel aku dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video aku yang berikutnya. Oke, daripada banyak bacot, langsung kita ke videonya. Horas guys, selamat datang kembali ke channel ini. Nah guys, ini masih pagi sekitar jam berapa? Jam 8 mungkin ya. Jadi aku mau sarapan dulu sebelum memulai aktivitas. Jadi buat kalian yang ingin beraktivitas di pagi hari, jangan lupa untuk sarapan ya. Nah, seperti biasa aku tuh sarapan dengan roti atau dengan nasi kalau misalnya ada lauk gitu ya. Enak sekali. Tak boleh bicara saat makan ya. Nah, sarapan itu penting sekali ya untuk memberi tenaga, untuk memulai aktivitas kalian. Apalagi ya? Ya itu pokoknya sarapan itu sangat penting sekali. Apalagi buat kalian yang masih sekolah ya anak-anak. Jadi kalau misalnya mama kalian menyuruh kalian sarapan, kalian jangan menolak. Tak boleh seperti itulah. Betul cakap mama itu. Kalian tak boleh seperti itulah. Betul cakap mama. Kalian tak boleh seperti itulah. Betul cakap mamamu itulah. Kalau misalnya kalian tak sarapan, nanti kalian di kelas. Nah, macam itulah, macam begu lah. Tak perlu makanan yang berat, asal mengandung karbohidrat yang bisa membebel. Asal makanan itu mengandung karbohidrat yang dapat memberikan kalian tenaga untuk menjalani aktivitas kalian, itu juga sudah cukup. Nah, biasanya itu aku sarapan dengan roti atau nasi goreng kalau misalnya mamaku bikin, atau juga ya pokoknya hanya sekitar dua makanan itu saja. Dan biasanya juga alamak lupa minum aku. Oke, nah kalau minumnya itu biasanya aku kalau nggak teh tari coklatos yang matcha itu kesukaan aku. Ini kali ini aku minum teh tari. Nah guys, awalnya itu aku tak suka dengan rasa dari Max di teh tarik itu. Tapi lambat-lambat hari aku mulai menyukainya karena menurutku rasanya itu lumayan. Gimana ya menjelaskan? Ya pokoknya itu harus lupakan saja ya. Intinya sekarang aku suka dengan Max di tarik itu. Nah guys, biasanya setelah sarapan aku langsung mandi, nonton TV sebentar, dan bersiap-siap berangkat bekerja sekitar jam setengah 10 gitu. Jadi ya udah pokoknya itu ya. Nah guys, buat kalian yang masih sekolah, jangan malas-malasan sekolah lah, karena mamamu itu ingin kau sukses ya, untuk apa sih namanya, untuk menjadi pintar kalian harus rajin be sekolah, rajin belajar, tak boleh malas-malas, tak boleh bolos sekolah. Kalau misalnya kalian bolos sekolah, dasar kau begurung. What? Nah, oke guys, sekian dulu video dari aku. Semoga bermanfaat. Komen di bawah. Aku harus bikin video apa lagi?
Seperti biasa, kalau misalnya kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like dan di sebarkan ke semua teman-teman kalian. Dan buat kalian yang belum subscribe, subscribe channel ini supaya channel ini semakin berkembang dan aku jadi semakin bersemangat untuk membuat video. See you, oh itu bahasa Inggris ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah. Horasma.